Intinya kita saksikan bersama-sama mampu menghalau serangan yang disambut oleh APGRI. Bola kita terlepas, bola diambil oleh APGRI, kecepatan mata kedua, cukup dalam penyapin. Mampu persuk oleh langsung, dan bola menembakkan air pertandingan saudara-saudara. Kota belah lemparan dalam kotak. Waktu kita saksikan, pemain dari bola kita bisa mendapatkan suara dari tim maju. Kita lihat, kita saksikan saja. Alhamdulillah. Fresh boy mampu melanjutkan permainan kali ini dan kita lihat terjadi lemparan dalam untuk belakang dari bagai ya tetap orang Belanda serang langsung menuju oleh bola kita sampai 29 sampai 30 lapas lantaran dalam sekitar antar tapi bola dia lalu dan akhirnya menegakkan arena pertandingan kembali terjadi lantaran dalam ya penonton mohon kebukus minggu di gerakan dari penonton untuk mengambil penonton di gerakan dari kembali kita saksikan Sofyan Sofyan yang dilakukan oleh saudara Sofyan mampu diheading dengan baik tapi kali ini mampu pula ditangkap oleh penjaga gawang yang supaya menjatuhkan pemain belakang saudara kita. Dan akhirnya pelanggaran terjadi kita saksikan buat maut antara Peter dan Tito Belanda dan mampu mencegah serangan yang dibangun oleh BGRI dan bakal datang bersih kali ini ayunan terdepan yang dituju oleh Pasur namun bola dihitting oleh pemain dari PGRI dan akhirnya kali ini PGRI memperoleh sudut bundar posing kau kiki yang disitu tapi jalan baik kasih berarti namun satu terwasi ke pemain PGRI tapi kita saksikan ada sang kapten JC melepas kau ada Sofyan dan kedua kelepas Sofyan aku tahu bisa sih ini gue bro. Bola menegangkan area pertandingan namun sebelumnya menyentuh badan dari pemain PGRI kembalilah bola ditembakkan penjuru untuk yang sekian kalinya di babak yang pertama kali sementara kita saksikan 2-3-4 orang pemain dari bola kita ada di daerah berbahaya lakukan pelanggaran tarik ulur lari bontok pilihan untuk memanfaatkan dengan doa teman dari bola kita menjadikan unik tanda serangan yang dikawal bola kita berbahaya tapi kali ini pengalaman yang luar biasa dimiliki yang pembekahan jelaskan saudara Yasin mampu mengawal sebuah pembekahan satu sebelasan sampai sama dengan jadinya di tengah amat dan di tiangko ada pasir mencetuka pasir melakukan ke kanan satu menangkan lantai yang terjalan banyak.
Semangat untuk zona hitam di mana nomor 17 Puswanto keluar dikandikan Puswanto. Ya, kita saksikan kali ini di partai yang beralih posisi di mana sudah Arto ditarik menuju ke belakang dan Puswanto alias yang merupakan pemain depan tentunya untuk lebih mampu mendobrak dengan tekanan yang sampai detik ini bola kita belum mampu memecahkan kepuntuan walaupun berbicara untuk tentunya mendukung, mendoakan, memberikan support penonton yang luar biasa kali ini memadati bola kita stadion. Ya, kalau kita menghitung dari 10.000 orang yang hadir pada sore hari ini, tentunya doa Anda, ya, doa Anda sangat diharapkan. Kita lihat kembali ke arah